Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my dear student grade 1. How do you do? How do you do? Okay, I hope you are fine and healthy. And now you are ready to learn something new or something that we have learned last week that are home locations. Ya, semoga anak-anak siap ya belajar hari ini yaitu tentang home locations, denah atau peta kecil, ataupun letak rumah, ataupun alamat rumah yang sudah anak-anak pelajari pada minggu sebelumnya. Kali ini anak-anak akan mendengarkan sedikit penjelasan dari Miss, selanjutnya juga tugas yang akan anak-anak kerjakan. Oke, siap ya anak-anak ya. Oke, this is about home locations. Oke. Nah, ini dia home locations. Anak-anak silahkan dibuka worksheet-nya. Akan ada gambar seperti ini. Bukan begitu? Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak lihatlah jalan di sini. Ada beberapa nama jalan, dua ya. Yang pertama jalan Bima. Karena ini masih dalam satu jalan, satu garis begini. Ini adalah namanya jalan Bima. Kemudian yang ke atas, ya, yang ke sana, ke atas adalah Jalan Sadewa. Menggunakan nama wayang ya. Nah, di sana ada beberapa rumah-rumah kan. Ada Delan's House atau rumahnya Delan. Naya's House atau rumah Naya. Ada Tanah Kosong, ada Siva's House, rumah Siva. Ada SMP BMD, ada Masjid. Ada SD Budi Mulia 2 juga dan ada lapangan. Nah, perhatikan baik-baik. Beberapa waktu yang lalu, Miss Siska sudah menjelaskan. Ingat, kita ke yang atas, rumah yang bagian atas. Yang tanda panah biru ini, nah, kiri menandakan sebelah kiri, tanda panah biru yang ke sana menandakan sebelah kanan. Sedangkan yang bawah bagaimana? Yang bawah kanannya sesuai ya, kanan. Yang kanan ke kiri, ini karena dia menghadap ke jalan. Ingat, rumahnya berhadap-hadapan dan menghadap ke jalan. Ya. Nah, pertanyaannya, answer the following questions based on the pictures. Jadi, anak-anak akan mengerjakan nomor 1 hingga nomor 7 berdasarkan gambar yang tadi, ya. Nanti tolong dikerjakan SD BMD terletak di jalan apa, SMP juga di jalan apa, dan seterusnya. Udah ya tugasnya anak-anak? Oke, Miss Suska lanjutkan. Selanjutnya, anak-anak akan mengenal atau mempelajari tentang important places, tempat-tempat penting yang menandakan bangunan yang berada di sekitar rumah. Nah, perhatikan. Ini dia contoh denah sekolah atau denah rumah atau apapun. Denah rumah itu atau denah saja mempermudah seseorang untuk mencari letak rumah dengan membuat gambar atau semacam peta kecil. Nah, nanti tugas anak-anak berikutnya adalah ini dia. Tunjukkan tempat-tempat penting atau tempat yang bisa dijadikan penanda atau disebut istilahnya adalah patokan jalan menuju ke rumahmu. Begitu. Nah, ini dia. Miss Siska contohkan, ini adalah denah rumah atau peta tadi. Denah rumah Edo. Nah, sekarang Miss Siska mau tanya, mana rumah Edo ya? Yuk kita tunjuk sama-sama rumah Edo. Oh, ini sekolah, rumah Beni. Oh, rumah Edo ada di sini. Ya, rumah Edo berada di jalan apa anak-anak? Yuk kita isi. Tebak ya, jawabnya apa ya? Kira-kira, wah, apa nih ya? Rumah Edo, oh, di Jalan Bulan, betulkah? Iya, ini ya, rumah Edo berada di Jalan Bulan. Kemudian, pertanyaan kedua. Bangunan penting atau important place yang berdekatan dengan rumah Edo ada apa? Coba penanda yang dekat dengan rumah Edo kira-kira dicari. Ini Jalan Bulan, ini rumah Edo. Oh, di dekatnya rumah Edo ada rumah Beni dan masjid, ya. Yang mempermudah adalah ini, masjid. Ada masjid dengan kubah warna hijau adalah bangunan atau important place yang berdekatan dengan rumah Edo. Yuk, cek sama-sama jawabannya. Iya, masjid dan rumah Beni.
Sudah kita lanjutkan. Nah, sekarang ada lagi nih. Peta lagi. Ya, ada peta, pasar gede, ada juga bank, ada lapangan, ada SD di sana. Nah, ada jalannya. Jalannya ada banyak ya persimpangannya ya. Ini ada jalan Merapi, kemudian di sebelumnya juga ada jalan Semeru. Ini menggunakan nama-nama gunung ya anak-anak. Dan di sebelah sini ada jalan Rinjani. Nah, yuk kita mengerjakan soalnya ya. Oke, yang pertama, rumah Ani. Mana rumah Ani? Coba tunjukkan rumah Ani. Oh, ini dia rumah Ani yang ada di bawah ini. Rumah Ani ada di sini. Rumah Ani berada di jalan apa, anak-anak? Oh, lihatlah rumah Ani yang berada di sebelahnya itu jalan Jalan Semeru. Kita buktikan apakah betul Jalan Semeru. Jawabannya ya nanti ya. Oke, kemudian. Nah, iya betul Jalan Semeru. Yang pertanyaan kedua, bangunan penting yang berdekatan dengan rumah Ani, rumah ada rumah atau ada bangunan apa ya? Oh, kalau aku tebak, Miss tebak sepertinya ada kantor polisi. Bukan begitu? Atau rumah sakit? Atau pasar ya? Oh, ini rumah Ani yang berdekatan, yang paling dekat. Sepertinya ini nih rumah sakit, kantor polisi mungkin juga bisa. Yuk kita buktikan ya jawabannya. Satu. Oh ya, kantor polisi dan rumah sakit medika ya. Nih, anak-anak bisa membacanya pelan-pelan ya. Gitu. Cukup mudah anak-anak. Ini adalah important places atau tempat-tempat penting yang menjadikan patokan atau penanda rumah seseorang. Oke. Selanjutnya, masih important places. Ini ada gambar nih. Ini namanya Budi. Nah, dia Budi. Budi sedang mengamati keadaan di depan rumahnya. Ternyata di depan rumah Budi ada puskesmas yang berada di Jalan Melati. Nih, misalnya saya tunjukkan Jalan Melati, ya. Ya, rumah Budi berada di Jalan Melati dan juga ada puskesmas di depan rumahnya. Ini dia puskesmas. Nah, ini bisa dijadikan penanda bangunan penting yang berdekatan dengan rumah Budi. Paham ya, anak-anak ya? Nah, selanjutnya nih, di samping kanan rumahku, ini masih rumah Budi. Ada apotek. Tadi ternyata berhadapan dengan puskesmas dan di samping kanannya ada lagi ada apotek, namanya Apotek Tursina. Ya, Budi sedang mengamati rumahnya yang berada di yang di sebelah kanannya ada bangunan penting namanya apotek. Itu juga bisa menjadikan patokan, ya. Ini dia, Miss Siska tunjukkan. Nih ya, ada apotek ini, ya, apotek dan berada di Jalan Mawar gitu, ya. Oke, selanjutnya. Dia. Nah, halo Budi. Sekarang di kiri, di samping sebelah kiri, ternyata di samping sebelah kiri rumah Budi itu rumah milik Ibu Sandi. Iya, ada tetangganya Budi namanya Ibu Sandi. Itu berada di samping rumah, di samping sebelah kiri rumah Budi. Lanjutkan ya. Nah, terus tadi sudah di depan, kemudian di samping kanan, samping kiri. Nah, sekarang bagaimana dengan di belakang? Di belakang rumahku, kata Budi nih, ternyata ada sungai dan lapangan sepak bola di belakang sungainya. Kelihatan kan anak-anak? Ini dia nih, ini lapangan sepak bolanya. Ini sungainya nih, yang warna putih ini seperti gambar air ya. Ini adalah sungai gitu. Paham ya? Oke, Miss Siska lanjutkan. Kemudian, nah sekarang ini, kalau digambar akan jadi seperti ini. Ini peta atau denah rumah Budi. Ya, ingat tadi depannya ada puskesmas. Ya, ini depannya rumah Budi ada puskesmas. Samping kanannya ada apotek. Samping kirinya ada rumah Ibu Sandi. Di belakang rumah Budi ada sungai. Dan di belakangnya lagi ada lapangan sepak bola. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nah itu dia nih. Jadi puskesmas itu ada di depan, kemudian lapangan bola. Ini bisa dijadikan patokan atau penanda gitu.
Terakhir, Miss Wiska akan mengajak anak-anak untuk mengingat, to remember about. Ingatlah bahwa hafal arah dan letak rumah dapat membantumu menemukan arah pulang kembali ke rumah. Jangan khawatir jika suatu saat anak-anak terlepas atau misalnya ya dalam kondisi sendiri tidak dengan ayah dan bunda. Tapi kita nggak minta itu ya. Cuman ini Miss Wiska akan kasih kamu semangat atau kasih kamu cara supaya anak-anak tetap pede, nggak takut ya gitu. Jadi supaya anak-anak ngerti dengan cara tadi patokannya diingat yang di sekitar rumahmu apa, melewati jalan apa. Nah, pasti kamu akan kembali pulang dengan selamat sampai ke rumah. Gitu. Dan selanjutnya, ingat pula bahwa bangunan penting, important places yang berdekatan atau berada di sekitar rumahmu tadi. Ada apotek misalnya, ada toko, ada rumah sakit, ada pasar, dan sebagainya. Itu ya anak-anak ya, cukup mudah. Alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai. Silahkan dikerjakan worksheet-nya. Apabila masih kesulitan, bisa tanya ayah bunda atau bisa menghubungi Miss Wiska. Begitu? Oke, sampai jumpa anak-anakku. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.